Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Averimeg. Yep. Oke, nih, jadi seman kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk daftar atau membuat akun Bobo Books, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk membuat akun atau registrasi akun Bobo Books, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Bobo Books-nya. Nah, kita buka teman-teman ya. Kita tungguin di sini masih memproses. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Bobo Books, kalian bisa langsung aja daftar dengan cara kalian klik aja di sini ada tombol register di bagian bawah ini. Nah, tinggal kita klik teman-teman ya. Kemudian di sini tinggal kalian masukin aja nama lengkap dan juga email kalian teman-teman ya. Nah, di sini saya mau masukin dulu biar videonya enggak terlalu lama. Nah, kalau sudah kalian masukin nama lengkap dan juga email address kalian, langsung aja kalian klik di sini register teman-teman ya. Nah, please wait, mohon tunggu teman-teman ya. Nah, tinggal kita tungguin. Nah, di sini kita bakalan disuruh memasukkan 4 digit kode yang dikirimkan ke email kita. Nah, kita tungguin aja sampai ada email, dan di sini emailnya 1549, tinggal kita masukin aja 1549. Nah, tinggal kita klik aja di sini verify teman-teman ya. Nah, ini kalian tinggal masukin aja password kalian. Nah, ini ada syarat-syaratnya, minimal itu 8 karakter campur sama angka, huruf angka. Kemudian di sini opsionalnya itu kalian bisa menambahkan special karakter teman-teman ya, atau simbol. Nah, ini kalian juga bisa menambahkan ini opsional, ini boleh ada boleh enggak. Ini tuh mix huruf kecil sama huruf besar teman-teman ya. Nah, di sini saya mau masukin dulu biar videonya enggak terlalu lama juga teman-teman ya. Oke, langsung aja kita klik di sini continue teman-teman ya. Dan di sini tinggal kalian masukin aja nomor HP kalian. Nah, di sini saya mau masukin lagi, saya pause dulu. Nah, kalau sudah kalian masukin, langsung aja kalian klik di sini complete teman-teman ya. Nah, ini masih loading di sini, please wait. Nah, masih memproses teman-teman ya. Nah, di sini kalian bakalan bisa melihat akun kalian. Good morning Alvan, berarti kalian itu sudah login ke akun Bobo Books kalian teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen kolom komentar. Oke, teman-teman, kita jadi tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih, teman-teman ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. See you on next video. Boom, boom, boom.